Tumben banget toh, Dek. Jam segini sudah pulang. Biasanya kalau belum adzan subuh belum pulang. Aku kena PHK, Mas. PHK? Piye itu maksudnya, Dek? Aku diberhentikan dari tempat kerjaku, Mas. Lah, kok bisa gitu? Emangnya kamu salah apa toh, Dek? Aku juga gak tahu, Mas. Gajian belum dibayar lagi. Oh no. Kenapa kok ndak ambil aja inventaris kantor sebagai gantinya toh, Dek? Kan ada CCTV, Mas. Bisa jadi urusan nanti. Ya udah, gimana kalau kita tuntut aja, Dek? Sewa pengacara gitu. Ya kalau menang, kalau kalah, Mas. Ya juga ya. Lah, terus gimana dong? Tenang, Mas. Saya sudah sandera anaknya kok. Weh, lah dalah. Lah, kok berani banget kamu toh, Dek? Lah, terus sekarang anaknya ada di mana? Ada di perutku, Mas. Maksudnya, kamu hamil, Dek. Dan itu anak bosmu ya? Iya, Mas, betul. Ngamang-ngamang, ada apa ini, Jo? Kok kelihatannya lagi susah banget gitu? Iya ini, Mbah. Ndasku lagi mumet banget. Bojoku mateng iki, Mbah. Hey. Kalau istri hamil, harusnya kamu seneng toh, Jo? Sebentar lagi kamu akan menjadi bapak, Jo. Masalahe, Mbah, kuwi bukan anakku, Mbah. Tapi anaknya bekas bos bojoku, Mbah. Lah, istrimu itu gimana toh, Jo? Buat anak kok bisa minta tolong ke bosnya toh? Dan ternyata, Mbah, selama iki bojoku itu kerjanya jualan mie ireng, Mbah. Apa, Jo? Jualan mie hitam? Maksudnya jualan kroto ya, Jo? Makanya burung. Iya, Mbah, bener. Ora salah. Lah, kok ndak ngomong dari dulu toh, Jo? Lah, ini juga baru kebongkar semua kok, Mbah. Lah, emangnya kenapa toh, Mbah? Kalau tahu kan, Mbah, ndak perlu jajan di luar toh, Jo.